kami kemarin. Gozo ini keren banget ya. Nah ini guys, Gozo yang balik lagi di game Jujutsu Kaisen Zero Real apa ya, Zero apa ya namanya guys, gue lupa lagi guys. Jujutsu Kaisen Real From ya, Zero Real From, teman-teman, yang terbaru yang mirip seperti Demon Slayer. Dan kali ini teman-teman sudah keluar event terbaru. Kalau nggak tahu kan di server kalian udah keluar atau belum guys, yaitu adalah Gozo pakai skin yang Imlek gini ya. Dan banyak hadiah yang bisa dapatkan teman-teman ya. Dan kalau yang bertanya lagi, komennya di bawah teman-teman ya. Nanti kita langsung aja cobain dan review juga guys ya. Gua mau gacha teman-teman ya. Ini gua sampai berapa sih guys? Gua lupa guys. Gua baru level 28 teman-teman ya. Jadi santai dulu guys. Ini enak ya guys ya. Gambarnya gak enak guys. Ini guys. Ada scene-scene anime di sini guys kalau kalian bisa lihat ya. Dan gua udah sekitar kumpul 100 tiket teman-teman, kita gacha ya. Kita membuktikan apa kita bisa dapat Gozo atau Sentomaru lagi. Suguru. Ini bisa dapat Toji kah? Apa benar bisa dapat Toji mungkin guys? Ini apakah bisa dapat mereka bertiga? Dan di sini kalian bisa dapat yang namanya Sukuna guys. Tapi bagian ini ya. Karena di sini di bagian item ya yang drug ini guys. Nih dapat Sukuna di sini guys. Bisa dapat Sukuna teman-teman ya. Kalau dapetin si Yuta itu ada di bagian sini nih. Nih, ke sini ya, ke arena kan, pus-pus arena makanya guys. Terus di bagian tukeran ngumpulin koin arena ini sekitar 60.000 bisa dapat Yuta guys. Ini hero GG sekali teman-teman ya. Oke, bisa juga bisa dapat di sini guys ternyata ya. Kalau kalian hoki teman-teman bisa dapat yang di bagian 1000 ini teman-teman. Cuman kita harus ngumpulin 60 nih, level 30 nanti 60 selanjutnya gitu guys ya. Oke, kalau gitu teman kita lihat aja di sini guys ya. Di sini bisa dapat hadiah. Kayak contohnya ini kita bisa milih guys. Ada diamond sekitar sampai 1000-an di atasnya. Ada ini enggak tahu tiket apa ya. Dan ini buat ban gacha buat ban upgrade-an. Ini gua enggak tahu buat apa guys. Tapi gua coba ini ya. Nah, ini tunggu-tungguin guys. Dua kali dalam sehari gini guys gua bertahu guys. Kemudian di bagian sini adalah pertukaran, bisa beli ya. Ini bisa beli, ini kayak buat upgrade-an atau hero nih, gua ngomong tuh guys. Karena belum pernah coba gitu guys ya. Kemudian di sini ada peringkat-peringkat gitu, ada Sukunanya, ada Zain, ada Yuta. Nah ini guys, kita kumpulin bisa dapat tiket 10 biji. Ada ini, itulah ya. Oke guys, selanjutnya di bagian sini kita bisa battle yang bisa dapat hadiah lumayan juga. Ini ada share, ada sini peringkat. Ini lagunya bukan lagu yang ini guys ya. Nanti kalau kalian nanya lagu ini, gue pakai lagu apa namanya guys, Phantom Parade guys. Nah ini kita bisa battle, tapi pertama kita milih karakter dulu guys. Jadi kita cobain Gozo yang pakai kacamata teman-teman ya, Gozo yang masih SMA. Ada Zain, kemudian ada monster kecubung, ada robot, ada ini, nggak tahu guys, main lupa guys. Ini bisa tuker guys. Ini buat healer, ini keren guys. Kita coba taruh depan si Gozo-nya guys. Gimana sih ini? Gimana sih ini guys? Gimana sih ini? Hah? Set, saya mau sini nih. Set. Loh. Gimana lah ini bro. Nah, oke salah ada. Nah, oke kita lihat teman-teman battle dulu guys. Ini dia battlenya guys. Tapi kita belum lihat gacanya ya. Tuh Gozo yang versi guru, ini versi SMA guys. Ada bedanya gigit coy. Nah ini bisa di skip teman-teman ya. Oke panda dia ngasih seal teman-teman ya, keren ya. Buat tanker bagus nih coy. Nah ini healer guys. Healer bagus juga teman-temannya, kayak Gozo ini kayaknya ber-DPS gitu. Nah ini damage area coy. Gua udah melihat. Oke ultimate Gozo yang guru guys. Anjir sakit banget. Oh iya coba Gozo. Ini kalau Gozo yang SMA dia yang merah doang guys.
sesuai dengan animenya, bro. Keren, coy. Animis, animasi ultimate bikin sendiri. Nah, ini yang si siapa? Megumi, guys. Megumi lagi. Salah lagi nanti, guys. Lupa lagi, guys, namanya, guys. Padahal nonton, loh. Wah, berubah menjadi monster Gordira, ya. Anjir, kalah, bro. Healer gua dibunuh, coy. Selesai, sudah ini, mah. Dua. Oke, Gojo sendirian, guys. Bisakah mengalahkannya, guys? Ini bagus nih, guys. Buat tanker. Nggak mempan ternyata salon ya. Nah, cuma di game ini, guys, Gojo itu nggak kabur-kabur, teman-teman ya. Dan cuma di game ini Gojo kalah bisa. Cuma di game ini juga ya Gojo bisa kalah juga, guys. Ah, kalah, guys. Nah, ini kita bisa milih kartu lagi ya, kita ambil. Nah, panda ya, guys. Kita ambil panda, guys. Nah, ini kita kumpulin, teman-teman ya. Dan selanjutnya di bagian sini kita bisa gacha dan beli, teman-teman ya. Nggak tahu ini bisa beli atau gimana, guys. Gue bingung juga nih. Nah, kita harus ngumpulin kembang-kembang sakura ini, coy. Dan juga bisa ngumpulin dari sini juga, teman-teman, dengan cara menyelesaikan. Di sini ada yang keren, bisa buat gacha ini, guys. Geng gacha Sukuna itu, guys. Nah, seperti ini, teman-teman, yang menyelesaikan misi-misi. Seperti ini, kita butuh 100 kali. Ini apa? 100 kali, coy. Nah, di sini, guys. Ini hadiah loginannya juga. Hadiah loginnya keren sih. Hadiahnya enak sih, guys. F2P banget. Oke, kita coba nih, guys. Coba kita claim. Gacha kah? Mana nih? Kurang kah? Gimana ini? Oh. 10 coba ya. Apa sih ini? Oh, kumpulin. Kita dapat ini. Bisa gak dapat secara gratis Gojo ini, guys? Apakah harus bayar? Biasanya kalau yang versi Demon Slayer tuh bayar, guys. Nah, ini, guys. Harganya 500 ribuan lah ini. Mahal banget, coy. Di bagian sini. Nah, ini juga sebeli, guys. Gojo, Santoro. Ini udah selesai. Ini sama. Ini sama. Ini peringkat. Terus ini apa fungsinya, coy? Terus? Oh, alah. Buat di sini doang ternyata, guys. Oh, ini kali ya? Buset. Tadi mantap banget, coy. Gimana cang reviewnya, guys? Kalau nggak lihat gini doang, guys. Oke deh, kalau gitu kita coba battle lagi di sini aja, guys. Bisa dapat satu lagi. Dan kali ini kita coba gunakan teknik tankah. Kita buang semua dulu, kita buang dulu. Kita masukin depan satu, Gojo samping. Ini satu. Healernya. Nah, ini deh. Let's go. Kita coba battle lagi, teman-teman ya. Nanti kita akan gacha lagi kalau udah hari ke-7, teman-teman ya. Apakah kalian sudah masuk ke banner ini? Komen di bawah, guys. Wah, itu guys sakit banget deh, damage area, teman-teman. Dan bisa ngunci juga, teman-teman ya. Ini kakek-kakek metal keren juga nih. Oke, guys, kita lawan Sukuna, guys. Melawan Sukuna, guys. Apakah sekuat itu Sukuna? Nah, untung kita pakai tanker ya. Wah, ada face over-nya juga, teman-teman. Guro. Pukul dulu, guys. Bisa nggak ya diincer gitu? Oke, nih jurusnya. Apa jurusnya segitu doang, guys? Langsung incer Sukuna, coy. Gojonya, guys. Nanti juga ada versi yang Kiko juga katanya, guys. Tenang aja, teman-teman ya. Walaupun belum di animenya belum keluar, gamenya kayaknya mau dikeluarin, guys. Kakek healer deh, guys. Wah, anjay. Wis. Bikin stun ya kalau orang ini, guys. Karena gue juga punya, coy. Sakit, kayaknya kalah nih. Kalah lagi nih. Aduh. Oke. Ini bunuh dulu dong. Kalah lagi. Lagi-lagi kalah lagi. Udah gak apa-apa deh. Next. Gojo Guru. Kita pakai Gojo Guru, guys. Apakah bisa gunakan pakai Gojo Juru? Ini terakhir, teman-teman ya. Kalau kita kalah, kita udahan, coy.
Let's go. Kita buang dulu nih beban ini, guys. Pakai Gozon. Oke, bisa dua, bro. Mantap kok. Oke, kita lihat, buktikan langsung saja, guys. Dua Gojo, bro. Ada dua Gojo di anime ini ya. Anime ini, ya, game ini, guys. Dapat tiga orang. Sakit banget. Wih, sakit banget ya Gojo yang biru nih, guys. Yang pakai kacamata. Healing, healing, healing. Wah, ada shield-nya, coy. Untung pakai tanker, guys. Ini dia, Gozo Guru. Ah, tinggal orang lagi bisa nih. Masih bisa. Gantian, bro, gantian. Sakit di teman-teman. Oke, ini yang ngeselin. Sumpah ini kartu yang paling ngeselin orang ini, guys, yang pakai pedang ini, guys. Berani sama si beban aja, guys. Ini jurus ledakan. Sakit. Ini sakit skill yang ini, guys, Gojo yang kacamata. Tinggal satu. Oke, guys, menang, guys. Gila, membantu sekali ya untuk Gojo yang guru ini, guys. Dikit lagi, yuk. Akhirnya, guys, kayak kita bisa main game Jujutsu Kaisen. Ada Gojo yang gak kabur-kaburan, guys. Nah, ini yang keselin, guys. Ini gamenya suka ngelag-ngelag gini, guys. Kenapa, guys? 1-0. Kita lihat dulu, guys, ini. Oke, kita ambil pup ini, Megumi. Ntar, guys, kita reload dulu, teman-teman ya. Oke, guys, kita udah reload, teman-teman. Kita ganti lagi orangnya. Kita ganti si ini, guys. Dia ternyata dia bagus dan termasuk meta juga. Dan sering dipakai untuk top global juga, teman-teman. Nanti juga nanti di beberapa minggu atau hari ke-7 ada banner buat si Gojo sendiri, teman-teman, untuk bisa kita dapatkan dan digacha. Nanti kita gacain, teman-teman ya. Keren. Oh, ini sini ya. Si Geto-nya, guys, versi yang masih mahasiswa ya, teman-teman ya, di murid SMA, teman-teman ya. Jurus kepompong sama naga yang biru itu ya. Kayak Gozo yang diserang terus. Kena keras stun ya. Tuh keren, guys. Nah, ini, guys, Geto, guys. Gile. Nge-stun juga, bro. Anjir. Healing for everyone. Oh, enggak, sendiri doang. Ah, kalah ini, man. Kalah nih, guys. Mereka ini lengkap, coy. Just pompong lagi. Ultimate. Healing for everyone. Karena setunnya, coy, Gojo gue, guys. Gantian gak sih? Masih tebal banget. Tebal, guys. Dah. Kalah nih, mah. Tebal sekali, bro. Tebal sekali, bro. Dan kita kalah, teman-teman. Juara 2, coy. Dapat sekitar 150, teman-teman. Jadi segitu dulu, teman-teman ya, dari info dari update-annya. Nanti kita akan bikin lagi episode berikutnya. Kita akan mau coba bereksperimen lagi. Kita akan coba apakah kita bisa dapat Gojo di banner ini dan Sukuna atau Gojo juga di sini, teman-teman ya. Di sini kalau kita dapatnya dapat dari sini, guys. Ngumpulin batu dulu ini dengan cara kita beli ada di shop. Ada di shop, teman-teman ya, di sini, teman-teman. Bukan lagi di sini kah? Nah, ini, guys, di bagian sini ya, harganya 600, teman-teman. Oke, guys, jadi sekian dulu. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa, like, comment, dan subscribe. Bye-bye.